Ini kita berada di Bukit Lintung. Beginilah kondisi saat ini Desa Bukit Lintung. Hujan deras dan luapan sejumlah sungai mengakibatkan banjir di Aceh Utara meluas hingga ke 7 kecamatan. 7 kecamatan yang terendam banjir diantaranya Kecamatan Langkahan, Lok Sukun, Matangkuli, Pirak Timu, Tanah Luas, Banda Baru, dan Kecamatan Samudra. Melasa Bukit Lintung. Ketinggian banjir di permukiman warga saat ini berkisar antara 1 hingga 2 meter lebih. Ini merupakan balai desa juga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Utara menyebutkan ada 2.669 kepala keluarga yang terdiri dari 11.222 jiwa terkena dampak banjir, terutama warga yang berada di kawasan daerah aliran sungai. Hingga saat ini petugas di lapangan masih fokus mengevakuasi korban yang terjebak banjir, seperti di kawasan Desa Bukit Lintung, Langkahan. Kondisi air banjir di desa tersebut mencapai 2 meter lebih. Ribuan warga dilaporkan mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Intensitas hujan di kawasan pegunungan yang berada di Kabupaten Benar Meriah dan Kabupaten Aceh Utara sejak hari Sabtu 21 Januari masih tinggi.